Oke, ini dia tutorialnya. Om Swastiastu. Halo para sahabat, kembali lagi di channel Aris Wijaya. Pada video kali ini saya akan berbagi ilmu atau membagikan video tentang video tutorial memainkan rindik, khususnya pada gending tetangisan. Di video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi video saya sebelumnya, di sini saya sudah membagikan tutorial memainkan rindik pada gending tetangisan pada bagian 1. Bisa dilihat di videonya di atas, bisa diklik di atas. Sedangkan di video saya sekarang, saya akan membagikan lanjutan dari video tersebut. Nah, untuk para sahabat yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, alangkah baiknya kita mendengarkan gending tetangis. Ini dia gendingnya. Gending tetangis atau tetangisan yang sudah dimainkan hanya satu kali putaran, satu putaran atau satu wilah. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita mulai tutorial permainan rindik pada gending tetangis pada bagian kedua. Oke, ini dia tutorialnya.
Baiklah para sahabat, itulah tadi tutorial atau cara memainkan rindik pada gending tetangis, yaitu pada bagian kedua. Nah, untuk sekarang, agar lebih jelas, mari kita mendengarkan gending tetangis pada bagian dua yang diputar secara berulang-ulang. Oke, ini dia videonya. Oke, para sahabat, itulah tadi video tutorial permainan rindik. Kita sudah mengulas atau mengupas gending tetangisan pada bagian kedua. Di sini, saya bukan bermaksud menggurui para sahabat semuanya. Di sini, kita sama-sama belajar melestarikan seni budaya warisan para leluhur. Nah, di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Dan saya mengaturkan banyak terima kasih. Oke, sampai di sini dulu. Saya tutup dengan mengaturkan paramesanti. Om Santi 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 Om.